guys, balik lagi di YouTube channelnya Geng Cuan. Jadi di video kali ini aku bakal review, tada, ini Vaseline. Jadi ini body lotion dari Vaseline yang Glutathia, yang Dewy Radiance. Nah, jadi aku bakal review ke kalian. Agak backlight ya. Nih, aku beli dua sebenarnya. Tapi ini udah aku pakai sih sebenarnya satunya. Cuman aku baru mau review karena aku mau buktiin dulu setelah aku pakai. Aku udah pakai kurang lebih 2 bulan lebih kalau nggak salah. Nah, aku bakal review ke kalian, ini beneran bagus, kayak mencerahkan bener-bener atau gimana sih gitu ya. Jadi aku bakal review sejujur-jujurnya ke kalian. Oke. Okay? Jadi ini sebenarnya aku udah beli udah dari 2 bulan lalu kalau nggak salah, yang ini nih. Aku awalnya beli satu, aku beli di Shopee. Ini waktu lagi heboh-hebohnya gitu deh. Tuh. Ini udah habis tuh. Kayak udah habis aku pakai. Nah. Tuh ya, udah aku coba tuh. Kayak bener-bener keluar sedikit tuh. Enggak terlalu banyak lagi karena memang udah habis. Nah, ini aku beli dan aku udah pakai berbulan-bulan. Lalu aku beli lagi satu. Ini aku beli di Guardian. Di Guardian itu lagi promo, harganya 40.000 waktu aku beli kalau enggak salah. Jadi aku langsung aja tanpa pikir panjang aku beli. Tapi aku akan review ke kalian apa aja sih ini kekurangan dan kelebihan dari Vaseline ini. Nih ya, oke. Okay. Nah, jadi pertama pas aku beli ini, aku beli di Shopee, ini harganya kalau saya 70.000 waktu lagi heboh-hebohnya lah gitu ya. Nah, tapi ini kan katanya ada yang Thailand ya, cuma ini aku belinya yang udah Indonesia loh, jadi kayak yang tulisannya udah yang bahasa Inggris gitu, jadi bukan yang bahasa Thailand. Aku nggak tahu ada bedanya atau enggak, tapi ini tuh aku akan kasih lihat teksturnya dulu ke kalian ya. Lihat deh, ini kan udah habis nih, ini aku tunjukin aja teksturnya ke kalian. Kalau dibanding body lotionnya Vaseline yang lain atau merek-merek lain, ini tuh agak lebih cair tuh, cair. Maksudnya nggak secair itu sih, cuman lebih cair daripada body lotion Vaseline atau merek-merek lain buat aku. Dan warnanya agak bening dibanding yang lain. Kalau yang lain kayak agak apa ya? Kayak agak pekat gitu loh. Ini nih kayak putihnya tuh putih kayak gini. Jadi bukan kayak, pokoknya beda lah kayak body lotion lain gitu. Dan wanginya juga beda. Ini wanginya enak sih. Kayak fresh banget. Dan kalau dipakai itu tuh, nih aku pakai lumayan banyak kan. Lihat deh, itu tuh bener-bener bikin tangan kita tuh enggak, walaupun kita pakainya, misalnya aku pakai kebanyakan ya, dia itu langsung meresap. Jadi kayak enggak perlu tunggu berapa lama, langsung meresap aja. Tuh. Tuh. Nah, udah kalau kayak gini tuh langsung meresap, bener-bener enak banget. Jadi kayak kalau kalian misalnya mau langsung pergi atau misalnya mau tidur, itu tuh langsung meresap tuh, bener-bener meresap tuh. Udah, ini bener-bener udah kering tuh, jadi langsung meresap ke kulit. Dan ini nih sama sekali nggak lengket, beda banget sama body lotion lainnya. Menurut aku yang meresapnya itu lebih lama dan juga di kulit itu agak sedikit lengket, tapi untuk Vaseline yang Glutathia ini bener-bener meresap. Itu sekali pakai itu langsung meresap, walaupun aku pernah pakainya kayak kebanyakan banget, itu tuh bener-bener langsung meresap dan sama sekali nggak lengket di tangan. Kayak kita tuh nggak pakai body lotion, itu enak banget sih, sumpah ini jujur enak banget. Dan juga ini tuh wanginya enak ya. Jadi kan kulit aku tuh tipe yang kering banget, tapi semenjak pakai ini kulit aku tuh nggak kering lagi, dan aku tuh jadi nggak malas pakai body lotion. Kenapa? Karena tadi seperti yang aku bilang, body lotion ini sama sekali nggak lengket. Jadi kalau misalnya aku mau pakai cepet gitu, aku mau langsung pergi, itu udah aku bisa langsung pergi aja beraktivitas gitu. Tapi kalau misalnya pakai body lotion merek lain atau merek Vaseline yang jenis lain juga, itu tuh masih lengket buat aku. Jadi aku harus nunggu beberapa lama. Apalagi kalau misalnya pakai celana panjang, aku harus gulung dulu, harus nunggu dulu. Nah, sementara aku harus langsung beraktivitas kan maunya. Jadi menurut aku itu agak lama. Dan aku itu yang bikin aku males pakai body lotion. Dan hasilnya itu di kulit tuh pasti akan ada lengket-lengketnya gitu. Ini bener-bener sama sekali kita kayak nggak pakai body lotion. Ini menurut aku ya. Tapi kalau dari klaimnya, ini kan bilangnya kan dia untuk, ini kan Vaseline yang healthy bright, dan juga ini Glutathia ini kan dia bilangnya ini kan yang buat for bright and glowing skin kan. Dia klaimnya itu untuk kulit yang cerah dan glowing gitu loh. Dan dia bilang di sini tuh mana ya?
guys. Aku lupa ini untuk apa ya. Pokoknya ini nih katanya, pokoknya kalau nggak salah ini kan untuk mencerahkan ya, setahu aku ya. Untuk mencerahkan, aku lupa deh. Gimana, 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 gimana. Bentar, bentar, bentar. Ya, pokoknya ini nih klaimnya kan untuk mencerahkan ya, yang Gutahya ini. Kalau di aku, kalau review dari aku ya, aku nggak tahu di orang-orang kayak gini juga atau beda sama kayak aku. Di aku tuh kayaknya harusnya sebenernya aku tunjukin before afternya kali ya. Tapi jujur di aku tuh kayak nggak ada efek mencerahkannya sama sekali. Kayak bener-bener kayak ya udah kulit aku sama aja kayak sebelumnya gitu loh. Jadi bener-bener nggak lebih cerah atau lebih glowing gitu. Jadi menurut aku kalau untuk kecerah dan untuk glowing itu nggak yang bikin gitu banget gitu. Tapi teman aku juga ada yang pakai juga kan, ada yang bilang dia agak cerahan, yang satu lagi bilang dia juga sama kayak aku, kayak maksudnya nggak ada efek kayak glowingnya gitu loh. Soalnya aku takutnya kayak ini pendapat akunya yang kayak gimana gitu, tapi ternyata ada juga teman aku yang ngerasain kayak aku gitu. Tapi aku nggak tahu sih kalian kayak gini juga atau yang udah pakai gimana. Ya aku tuh bener-bener gak ada kayak efek glowing atau mencerahkannya udah selama aku pakai rutin tuh kayak 2 bulan lebih, kayak ini mau bulan ketiga dia aku pakai karena ini udah habis. Nah, ini tuh gak ada kalau untuk efek sampai ke glowing gitu. Aku juga gak tahu, ada yang bilang juga yang merek Thailand itu bukan merek, yang Thailand punya itu lebih bagus katanya. Jadi yang kayak yang Thailand itu dia tulisannya Thailand semua gitu loh. Ini kan bahasa Inggris kan, yang kalau yang Thailand itu bener-bener tulisannya dia Thailand. Katanya yang itu tuh bener-bener lebih bagus daripada ini. Tapi aku belum pernah coba. Aku kan coba yang ini, dan jadi aku previewnya sesuai yang aku coba dong. Nah, di aku nih gak ada efek mencerahkannya kayak gitu. Maksudnya kayak kulit aku jadi lebih cerah gitu ya. Karena kulit aku memang udah kayak, maksudnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak gak ada yang cerah gimana gitu. Itu ini. Cuman aku gak tahu sih kalau misalnya memang kalian pakai yang Thailand, coba kalian komen di bawah di kalian tuh lebih cerah atau gimana. Kalau misalnya memang beda ya, aku mungkin bakal cari juga yang Thailand sih. Cuman di Indonesia tuh sekarang udah keluar yang kayak gini, jadi aku beli yang kayak gini gitu. Tapi kenapa aku sampai beli lagi yang baru ini, karena lagi promo di Guardian yang aku beli 40.000, nggak salah aja aku tanpa pikir panjang langsung beli. Terus yang kedua memang dia tuh dibandingin body lotion yang lain, menurut aku ini tuh masih lebih bagus karena memang meresapnya cepat banget dan nggak lengket kalau dari segi body lotionnya ya. Jadi aku suka, aku bakal tetap pakai ini karena memang dari enak aja sih. Jadi kayak aku mau pakai cepat juga, mau ada acara gitu, aku langsung pakai ini, atau misalnya mau langsung pergi itu nggak ada masalah karena memang nggak lengket gitu. Tapi kalau untuk dari kecerahan, memang menurut aku nggak, aku nggak ada, di aku sih kayak nggak ada efeknya gitu. Tapi tetap aku bakal pakai ini karena memang bagus, cepat meresap dan juga nggak lengket sama sekali. Kalian harus banget coba. Jadi menurut aku ini tetap wajib dibeli sih. Cuman kalau masalah kecerahan, coba kalian review juga apa kalian juga ada yang cerah atau gimana. Jadi biar aku juga tahu, atau aku mungkin akan coba yang tulisan Thailand gitu, katanya lebih bagus gitu. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian misalnya ngerasa ada pendapat lain mengenai Vaseline ini, kalian bisa komen di bawah biar kita juga sama-sama sharing. Dan kalau misalnya kalian ingin aku review produk lainnya, komen juga di bawah. I'll see you on the next video guys, bye-bye.